Shalom Jemaat Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di dunia ini tidak ada manusia yang sama persis. Tuhan menciptakan manusia dengan keunikannya masing-masing. Ada yang mudah bergaul, ada juga yang suka menyendiri. Ada yang kuat, tetapi ada juga yang lemah. Dalam ayat ini Rasul Paulus menasihatkan kita agar saling menerima satu dengan yang lain. Tolak ukurnya adalah seperti Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi dan menerima kita. Di ayat-ayat sebelumnya dinyatakan bahwa kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan tidak mencari kesenangan sendiri, bahkan mengutamakan kesenangan orang lain demi kebaikan orang itu untuk membangun imannya. Tentu hal ini bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan kasih, kerendahan hati, pengorbanan, pengertian, dan kerelaan untuk mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kalau kita dapat melakukannya, maka akan tercipta kerukunan, keselarasan, keharmonisan di lingkungan sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Apabila masing-masing anggota keluarga dapat saling menerima satu dengan yang lain, maka konflik dalam keluarga akan dapat dihindari. Hubungan menjadi harmonis, baik antara suami istri, orang tua, dan anak-anak. Anak-anak dapat melihat contoh dan teladan yang baik dari orang tua mereka. Keluarga yang sehat adalah pilar yang kuat bagi anak-anak, sehingga mereka tidak mudah terseret oleh arus dunia yang semakin menakutkan. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Dia mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita, bahkan ketika kita masih penuh dengan dosa. Marilah kita hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, agar hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.